wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu mensupport, merancang, menyusun, dan mengkondisikan sistem RJI Academy ini sampai bisa di-launching seperti hari ini. Semoga dengan adanya RJI Academy ini bisa memfasilitasi para anggota RJI secara khusus dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang publikasi. Selamat kepada RJI Academy yang dalam hal ini akan diluncurkan kembali bertepatan pada peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021. RJI Academy merupakan ikhtiar kita bersama di Relawan Jurnal Indonesia sebagai upaya untuk menyebarluaskan pengetahuan terkait dengan publikasi ilmiah di Indonesia. RJI Academy ini nantinya akan dilaksanakan untuk para pemula jurnal di seluruh Indonesia. Tahap pertama akan diprioritaskan bagi anggota anggota RJI. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang mendukung suksesnya peluncuran ini, panitia, tim. Kita sama-sama tahu bahwa RJI Academy sejatinya sudah kita luncurkan dengan nama yang berbeda di tahun 2018, yakni dengan nama Sekolah Jurnal. Namun dinamika berkembang dengan cepat, maka perubahan nama sekiranya penting untuk dilakukan sehingga saat ini menjadi namanya adalah RJI Academy. Saya pribadi dan secara organisasi berharap RJI Academy dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengelola jurnal di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat atas peluncuran RJI Academy dan LMS-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan RJI Academy serta tim. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua di selaku pengelola jurnal di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menggunakan RJI Academy.